Oknum pelaku maling motor nandangan tatu di Nasa Kujur Awakna lantaran digebugan massa di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Dinampronai ta maling motor kungsi di uudag ku warga, tapi antukna dijeret ku warga di sabudereunana anu nalika eta maling ngaliwat ka jalan buntu. Oknum pelaku maling motor nandangan tatu di Nasa Kujur Awakna lantaran digebugan massa di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Samemeh digebugan eta maling kungsi di uudag ku warga. Antukna eta maling teu bisa kamana lantaran asup ka jalan buntu tepi ka digebugan massa saharita. Dinamprona eta maling paamprok jeung korbanna di jero angkot di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Eta maling teh nyokot motor sataun katompernakeun. Nalika korban ngareret ka eta maling di jero angkot, manehna inget kana kajadian sataun katompernakeun. Sadar kanyahoan ku korbana, eta maling langsung turun ti angkot tuluy kabur. Cik salah seorang saksi mata, Ganjar, nalika dicerek tersangka ngaku maling motor korbana anu kabeneran saangkot jeung dirina harita. Maling motor ya? Tadi bisa sampai di sini gimana ceritanya? Ya? Bisa sampai di sini gimana ceritanya? Lari, dikejar. Dikejar dari samudra ke sini masuk ke gang, kebetulan jalannya buntu. Oke. Okay. Jadi dia nggak bisa lari. Nggak bisa lari ya? Tidak, nah, diseret ke sini. Banyak masa ya nggak bisa ya kalau udah banyak masa. Udah banyak masa ya? Iya. Katanya naik di angkot, awalnya ketemu di angkot. Iya, iya. Ketemu di angkot. Emang dia TO-nya udah lama gitu. Kebetulan ketemu sama korban. Nah, dikejar sama korban, dia lari ke sini. Satu tas digebugan massa, salah seorang warga langsung nelepon pihak kepolisian. Nalika pihak polisi di Polsek Soreang nepi di lokasi kejadian, eta maling motor teh langsung diamankeun ku petugas. Rezitia Prasaja, Bandung TV.